Yo lo semua, balik lagi bersama gue Yuji Arianto. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas anime-anime yang akan rilis di spring tahun 2022. Nah, di mana di anime yang akan gue sebutin itu adalah anime-anime baru dan juga anime-anime lanjutan pastinya. Nah, apa saja ke animenya? Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung aja kita klik yang pertama. Yusa Yamemasu. Setelah menyelamatkan dunia, pahlawan terkuat Leo menjadi seorang yang tak diinginkan di dunia manusia yang damai. Dia terlalu kuat dan diasingkan. Dia mencari pekerjaan di tentara Raja Iblis yang telah dia kalahkan. Dan yang perlu dibangun kembali adalah angkatan darat yang memiliki banyak masalah. Terlalu banyak pekerjaan, masalah keuangan, dan lain-lain. Leo mulai membuat segalanya lebih baik dengan menggunakan kekuatannya. Leo bertemu dengan Ejitna lagi dan bertanya mengapa dia menyerbu dunia manusia. Kisah yang tak terduga pun dimulai. Jadi anime ini akan rilis tanggal 5 April tahun 2022. Kawaii Dakejanai Shikimori-san. Anime ini bercerita tentang Izumi adalah seorang siswa SMA yang hidupnya penuh dengan kemalangan. Sejak dia masih muda, dia akan selalu pulang ke rumah dengan cedera. Karena sifatnya yang tidak beruntung, hari-harinya penuh dengan kejadian yang tidak menguntungkan. Yaitu sampai dia mulai berkencan dengan Shikimori-san. Nah, ini adalah Hoifu yang mungkin naik daunnya di bulan April tahun 2022. Jadi anime ini akan rilis tanggal 10 April 2022. Hako no Linazuke. Anime ini menceritakan tentang Nagi Uminos yang saat lahir ia secara keliru diberikan ke keluarga lain oleh perawat di rumah sakit. Nah, suatu hari dalam perjalanannya untuk menemui kedua orang kandungnya, dia bertemu dengan Erika Amano, seorang gadis yang aneh mencoba melarikan diri dari pernikahan yang diatur oleh kedua orang tuanya, guys. Menolak untuk menikah, dia memaksa Nagi untuk berpura-pura menjadi pacarnya sehingga dia bisa membuat orang tuanya percaya. Nah, jadi anime ini akan rilis tanggal 24 April tahun 2022. Spy X Family. Menceritakan tentang kehidupan mata-mata dari seorang Master Lord Force atau disebut dengan Twilight. Ia mendapatkan misi untuk menyelidiki politis tertentu dan terpaksa harus menyusup ke sekolah putra mereka. Ia menyamar sebagai seorang psikiater yang memiliki keluarga yang normal dan bahagia. Ia masuk ke dalam sekolah Akademi Eden, sekolah satu paling terkenal di seluruh negeri. Jadi anime ini akan rilis tanggal 9 April tahun 2022. Aharen Sangwa Hakarenai. Menceritakan tentang seorang gadis SMA bertubuh kecil, imut, pendiam yang bernama Reina Aharen. Sering menyendiri, sekarang hidupnya mulai berubah ketika salah satu teman satu kelas yang duduk di sebelahnya, yaitu Raido Mutsuboshi, seorang anak laki-laki dengan tubuh tinggi besar dengan wajah menyeramkan berbanding terbalik dengannya, mencoba berteman dengan Aharen. Nah, dari sinilah awal mula cerita mereka dimulai. Anime ini akan rilis tanggal 2 April 2022. Shiju Saikyo no Daimao. Menceritakan tentang Valvatos, yaitu seorang raja iblis terhebat sepanjang masa yang hidup ribuan tahun lalu. Merasa kesepian dan tidak memiliki teman dikarenakan kekuatan yang sangat luar biasa membuat semua orang di dekatnya menjadi takut kepadanya. Nah, jadi anime ini akan rilis tanggal 6 April tahun 2022. Tomodachi Game. Anime ini mengisahkan tentang protagonis bernama Yuichi Katagiri, seorang pemuda dengan kehidupan pelajar yang sempurna dan memiliki 4 teman dengan kehidupan yang sangat sulit. Keseharian yang damai berakhir ketika uang untuk perjalanan sekolah sebesar 2 juta yen, sekitar 240 juta rupiah, raup. Sebuah teka-teki pun muncul ketika Yuichi masuk dalam situasi permainan misterius dan ia harus memutuskan antara pertemanan atau uang, guys. Jadi anime ini akan rilis tanggal 6 April tahun 2022. Komisan wa Komisu Des. Anime lanjutan dari komisan season pertama, yaitu ya si waifu kalian yang kayak ijat ya. Nah, jadi anime ini akan rilis tanggal 7 April tahun 2022. Kaguya-sama Final Season. Nah, ini nih anime ini akan rilis tanggal 9 April 2022. Nah, untuk yang anime-anime lainnya gua taruh di kolom deskripsi atau di kolom komentar, guys ya, karena ya HP gua nggak kuat. Nah, mungkin segitu dulu animenya. Gua ya pamit undur diri. Thanks for watching dan see you next video.